Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tiba masa waktunya saya akan cabut saya punya ubi kentang ini kerana dia punya apa tahu dah semakin kuning, kekuningan di sini. Maksudnya boleh sudah dituai. Okey, hari ini saya akan mencabut pokok-pokok kentang saya. Kita pun standby ada bucket di sini. Tengok macam mana dia punya hasil, teman-teman. Ya, tengok dia punya pokok pun sudah tidak cantik lagi. Maksudnya dia memang sesuai sudah dicabut, tapi saya tidak tahu macam mana dia punya isi ubi dia macam mana. Apapun kita lanjut. Jangan lupa apa tu? Kita akan kembali selepas ini. Apapun, kita cabut dulu satu persatu ya. Ini mengambil masa juga ni. Kita cabut dulu satu persatu, baru kita korek dia punya isi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Oh, tu di situ. Ada penampakan ubi-ubi kecil ya. Okey. Dan kita akan cabut lagi yang lain. Seperti ini. Maafkan saya sebab saya cabut. Tak ada kameramen, tapi tak apa. Ya Allah Akbar. Susah betul juga cabut ni. Mengalahkan ubi kayu pula ya. Ya. Okey. Memang mungkin isi dia ada di bawah itu. Dia macam kacang. Kacang tanah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oh, sepenuh tenaga saya. Itulah. Cantik. Okey. Okey, dan saya akan cabut dulu semua ni. Lepas tu kita akan kembali selepas ini. Jadi teman-teman, beginilah keadaan selepas dicabut. Okey. Proses ni take time. Kita kena digging di bawah. Ada. Digging. Sebenarnya saya tak suka ambil video macam ini sebab take a while nak mencari apa tu dia punya isi-isi bawah ni. Nanti selepas kita korek-korek nanti kita akan kembali selepas ini. Okey, teman-teman, lihat setelah kita mencabut mengorek-ngorek ini saja hasil dia. Ini baby potato salad ya. Untuk bikin salad enggak banyak tapi okeylah. Ini pokok-pokoknya itu. Dan kita akan mencabut di sebelah ini pula. Yang ini memang baby putih itu juga. Ini mungkin lagi kecil lah dia punya ubi ya. Okey. Kita akan sambung selepas ini sebab saya nak berehat dulu sebab tadi aku menarik punyalah. Penat jugalah. Itu bukan lagi cabut ubi kayu. Baru kentang. Okey lah. Macam tu je. Okey guys. Okay, teman-teman. Beginilah kejadian dia. Selepas kita korek ubi kentang. Ini memang untuk kentang salad ya. Memang dia kecil-kecil gitu ya. Memang dia kecil-kecil gitu. Dan yang ini juga tadi saya juga sudah keluarkan. Ini juga seperti itu untuk salad juga, tapi dia memang jenis lain, bentuk lain ya. Boleh tengok dia punya apa ya, bentuk dia tak sama sebenarnya. Okay, itulah ada pokok-pokok dia tadi saya sudah cabut ya tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Dan ini pokok tadi itu yang dari sini.
Ya, tengok yang ini jenis panjang-panjang ya. Ya, betis saya lihat di jenis panjang-panjang ya, teman-teman. Entar itu bulat-bulat ya. Ini jenis panjang-panjang. Nah, jenis ini dia akan membesar. Dia akan jadi macam ini saja. Selamanya macam ini. Sebab dia memang ada jenis-jenis kentang seperti ini ya, tonton. Oke. Okay. Oke, jadi teman-teman, inilah hasil toyan kita hari ini. Ya. Terima kasih karena menonton. Bye-bye.